Allah berfirman dalam ayat 56 surah Az-Zariyat yang bermaksud, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Ia mungkin boleh dikaitkan dengan misteri dan cerita di Masjid Lama Pancang Berdena di Sabak Bernam, Selangor. Ketika awal penubuhannya pada 1905, masjid ini didakwa turut digunakan oleh jin untuk beribadah apabila penduduk mendakwa kawasannya kelihatan terang pada waktu malam seolah-olah ada orang yang sedang menggunakannya. Masjid yang mungkin dikenali sebagai Masjid Jin mendapat namanya apabila orang kampung dan rakyat tempatan di sini dikatakan mendengar suara orang berzikir pada waktu subuh dan juga selepas isyak. Kadang ada anak muda yang tidur sini lah, dalam letih kan. Lepas solat, bangun dia tidur. Tak tahu bila dah bangun, kadang dekat bawah tangga ni. Kadang dekat tepi kolam tu, kena angkat lah ceritanya. Mungkin dia marah lah sebab kadang-kadang kamu tidur kat depan mimbar tu, tidur tempat ni sini kan. Kalau itu mengganggu dia nak solat pernah. ATM tu daripada Kuantan, banyaklah satu tempat dekat sini, dia tidur di sini buat kajian berkaitan dengan sini-sini sini, dia kebentuk dia kan. Sebab dia kata unik. Dia datang, dia buat kajian untuk tesis akhir dia lah, biasanya dia pelajar je lah. Pesarah dia, pesarah ni dia suruh datang kemari. Kolam Masjid Lama Kampung Pancang Berdena ini dikatakan tidak pernah surut airnya sejak ia mula dibina 100 tahun yang lalu. Malah ia dikatakan menjadi sumber air kepada penduduk di kawasan kampung ini.